anak warga Desa Gembong, Tangerang, Banten ini mengikuti khitanan massal. Kegiatan ini merupakan bakti sosial yang digelar oleh MNC Peduli melalui MNC Media, bekerjasama dengan PT Dalton dan PDUI. Anak-anak yang dikhitan ini adalah warga kurang mampu yang tinggal di sekitar kawasan pabrik PT Dalton. Selain khitanan massal, turut disertakan pula santunan serta bibit tanaman kepada keluarga yang anaknya mengikuti kegiatan ini. Rangkaian kegiatan ini merupakan bagian dari kepedulian MNC Peduli melalui MNC Media bersama PT Dalton bersinergi sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat kurang mampu. Ini suatu konsep yang menarik, yang cinta terhadap lingkungan, memberikan waktu kepada masyarakat untuk perlunya menjaga lingkungan, melestarikan lingkungan, dan konsep ini dipadukan dengan kesehatan dan lain-lain. Dan kita berharap dengan kerjasama ini akan terus berlangsung ke depannya dan akan diikuti dengan kegiatan-kegiatan lainnya. Yes, sure. CSR is very important to us as a business, and we have many events throughout the year, whether that be around village holidays, Eid al-Adha, Hari Raya, whether that be around Halabahala. So whether we'd be donating, but we also look at developing our community as well. So we have cooking classes, we have educational classes, so where we can create sustainability as well. Warga Desa Gembong menyambut baik kegiatan ini. Mereka merasa sangat terbantu. Terbantu nggak? Terbantu nggak? Terbantu, sangat terbantu. Adanya program Sunat Masal ini. MNC Peduli telah dan akan terus bekerja sama dengan berbagai mitra untuk melaksanakan beragam kegiatan sosial. Ini merupakan komitmen MNC Peduli untuk membantu masyarakat kurang mampu di seluruh wilayah Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan.